Pulaunya di depan sana, Pulau Kebatu atau dikenal juga dengan sebutan Pulau Batun oleh masyarakat Belitung, sudah terlihat tampak seperti, dari kejauhan tampak seperti penyu ya, penyu dengan gundukan. Nah itu, sebentar lagi kita akan merapat ke sana, yang merupakan destinasi kami di sini. Alhamdulillah cuaca sangat bersahabat, bahkan mentari pun masih bersinar cerah. Dalam beberapa saat lagi kita akan sampai di Pulau Kebatu atau Pulau Pulau Batun ya. Sobat bisa mencarinya di Google dengan kata kunci Pulau Kebatu. Nih. Nanti di sini kita akan coba di wilayah apa? Laut-laut sekitar, kita akan coba mancing ya. Setelah agenda kita, acara utama kita selesai, kita akan coba lihat ikan-ikan apa yang akan kita dapat. Wow, inilah pulau, salah satu pulau terjauh yang masuk wilayah administrasi Belitung Timur, Pulau Kebatu atau Pulau Kebatu, Pulau Batun. Jelas Pulau Kebatu
Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Kebatu atau Pulau Batun. Batu semua ya. Siapa yang naik kemari? Perahu kau naik. Kalau kayu, pulau kayu semua. Mana boleh orang di sini bakar-bakar ikan? Ngirim kau? Iya. Bisa ngirim ikan? Terus naik? Terus naik juga? Enggak. Ngirim cuma. Tak pernah naik. Sebelah-sebelah dia. Kep, smile Kep. Senyum lu. Ya, ya, awas itu sebelah. Yang sebelah-sebelah dia, Nodi. Udah lama ya kan? Oke guys, ini kita bersampan dengan mesin tenaga manusia dari abang siapa namanya bang? Bang Roni. Bang Roni. Bang Roni. Siap Bang Roni. Aduh. Oke, inilah mesin tenaga manusia. Semoga Allah membalasnya. Oke. Wow. Pulau Kebatu atau Pulau Batun. Tapi uniknya kalau kita mencari informasi pulau ini di internet, kalau kita memasang kata kunci Pulau Batu, paling hanya beberapa yang akan tampil. Tapi jika kita menggunakan kata kunci Pulau Kebatu, maka pemetaan luar negeri langsung menuju ke pulau ini gitu. Jadi sebenarnya Pulau Batu ataupun Pulau Kebatu itu adalah pulau yang sama yang sekarang berada di hadapan kita semua ini. Memang masyarakat Belitung khususnya tidak mengenal yang namanya Pulau Kebatu. Mereka lebih mengenal Pulau Batun. Nah, sedangkan masyarakat luar negeri justru mengenal pulau ini dengan nama Pulau Kebatu. Tapi Pulau Kebatu dengan Pulau Batun adalah pulau yang sama. Oke. Wow. Lihat airnya guys. Jernih guys. Nah itu silakan sampai pula di Jogja. Jernih guys. Dan di depan saya ini kapten kita Bang Ebah. Yang sedang dalam pencarian jodoh. Siapa tahu ada yang daftar. Siapa tahu di pulau ini juga ada jodohnya nanti. Oke guys, sebentar lagi kita akan merapat. Kita rencana mau naik ke puncak Sonoto. Naik ke puncak sana sebentar. Nggak lengkap rasanya kalau ke sini nggak naik-naik ya. Jadi kita bisa melihat laut lepas di sini. Ini adalah laut lepas ya, karena di belakang kita ya. Di belakang kami ini sudah ada Pulau Sebira atau Pulau Jaga Utara. Oke. Wah. Sampan kita menabrak karang guys. Alhamdulillah kita mungkin lagi grogi karena sebentar lagi dilihat masyarakat netizen. Jadi agak grogi beliau mengemudikan sampan kita. Tidak pada tujuan. Oh ya, lupa tadi itu di sana itu namanya Pulau Putih. Kata masyarakat sini, nelayan sini itu ikan-ikannya masih banyak lah, terutama jenis-jenis trevally gitu ya. Oke, nanti malam kita coba di situ. Karena memang misi rahasia kita ke sini juga mau mancing. Fishing. Iya. Ini iya, himbauan kami semua pemancing, tangkaplah ikan dengan pemancing ramah lingkungan. Agar anak cucu kita masih bisa melihat, merasakan tarikan ikan-ikan itu. Karena percuma juga kalau kita mendapatkan jumlah besar tapi hanya untuk sekali. Oke, guys. Wow. Batu semua ya, guys. Ya, kalau kayu ya pulau kayu namanya. Saking beningnya ini anak-anak sini nih mandi ya. Wow. Betapa cirianya di sini nggak ada Android guys, walaupun ada cuman dipakai untuk video,
bikin video, dengar-dengar lagu mungkin. Di sini memang akses internet nggak sampai, guys. Nggak sampai, belum sampai. Mungkin suatu ketika akan sampai di sini ya. Agar anak-anak sini bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang setara dengan yang ada di Pulau Belitungnya gitu. Alhamdulillah. Oke. Okay. Aduh. Awas Anda tersapu. Perumahan masyarakat Pulau Kebatu. Oh. Sini. Ya, ke mana dong? Iya. Sangat rapat. Rapat. Dan di belakang ini adalah Bukit Batu. Ya. Ada bukitnya. Assalamualaikum, Pak. Aku di sini. Oh, yang mau tinggi nih. Oh, itu. Ya, taruh situ di atas. Makasih Sudi. Assalamualaikum. Anda mau kemana, Bro? Ini mantap, kita belum strike udah mantap, insya Allah kita strike tambah mantap. Strike aja ya, kini minta piring nih. Pagi ada naik gitu? Pagi kok? Nggak pagi lah. Oh, ada Wan. Meski dengan napas ngos-ngosan, akhirnya kita sampai juga di puncak Batu di Pulau Batun. Ya, indah sekali pemandangannya di sini. Pulau Putih di depan sana. Sangat disayangkan sunsetnya dia tidak sempurna karena ada awan ya, kayaknya awan hujan di sana itu. Okay.